Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Adia dan Ayah. Ya, hari ini kita mau berdongeng. Mau mendongeng ini. Ayah atau Cia yang cerita? Ayah. Kita akan cerita apa? Singa. Singa? Oke. Singa itu bunyinya bagaimana? Oke, kita ada iringannya enggak? Ada. Singa dengan singa lagi tidur. Singa lagi tidur ya. Oke. Baik. Suatu hari ada seekor singa yang sedang tidur. Tidur gimana singa? Tidurnya seperti ini. Tidurnya gimana singa? Nah, itu dia tidurnya seperti itu kalau singa. Tiba-tiba datang seekor kura-kura. Dia berjalan. Monyet. Ada seekor monyet. Kak monyet bunyinya gimana monyet? Monyet datang ngetuk pintu rumahnya si siapa tadi? Singa. Tok tok tok. Dia mengganggu singa. Mengganggu singa. Tadi singa kan sedang tidur. Gimana tidurnya? Wah. Lalu singa pun bangun dengan marahnya karena istirahatnya diganggu sama monyet. Terus mau makan monyet. Enggak, belum makan. Belum makan. Terus buka pintu. Nah, buka pintu. Singa bertanya pada si monyet. Oi, monyet. Si kera. Kamu ngapain ke sini? Lalu monyet tadi bunyinya gimana? Sudah mengganggu tidurku. Maaf singa, maaf. Wah. Kalau gitu aku pergi dulu. Akhirnya singa pergi, ya? Pergi. Kok singa? Monyet ya? Monyet pergi teman-teman. Monyet pergi karena takut, karena singa marah. Terus singanya bisa tidur. Terus singa tidur lagi. Terus bunyi gimana tadi tidurnya singa? Tidurnya singa gimana? Tidurnya singa seperti itu. Lalu datanglah kura-kura. Ngetuk lagi. Singa kesel. Ini siapa lagi? Terus buka pintu. Siapa ini? Ternyata kura-kura. Kura-kura ada di bawah. Singa nggak kelihatan. Kura-kura lalu ngomong. Singa. Aku di bawah nih. Singa. Mana? Ini aku di bawah. Singa. Kamu kura-kura. Kamu sudah menggangguku. Itu kan. Lalu kura-kura. Maaf, aku kira kamu tidak tidur. Lalu kura-kura pun pergi karena ketakutan. Lalu singa tidur lagi. Gimana tidurnya? Ya, setelah tidur lama, akhirnya tiba-tiba pintunya banyak binatang. Ada sapi. Ada sapi, ada rusa, ada jerapah, ada monyet, kura-kura datang lagi. Ngetuk pintu bersama-sama sambil memanggil singa. Singa keluar. Singa keluar. Singa marah karena berisik. Lalu ketika dia membuka pintu, semua hewan itu bernyanyi. Ternyata singa ulang tahun teman-teman. Lalu mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk
si Alfa lalu bahagia ternyata dia ulang tahun diperhatikan oleh teman-temannya. Makanya kalau ada sesuatu hal jangan marah-marah dulu teman-teman ya, harus sabar dan saling menyayangi. Sekarang nyanyi dulu buat singa, gimana lagunya? Ya bareng dong, bareng 1, 2, 3. Selamat ulang tahun.